Okay, yang belakang ke depan? Penuhkan yang depan. Depan ni kosong. Habis? Takkan hantu belakang kamu? Okay, seorang ke depan? Penuhkan yang depan. Ha, kamu. Takkan hantu kamu? Faktor sepunya. Sepunya. Sepunya maksudnya apa? Sepunya maksudnya? Sama lah. Okay, faham tak maksud sepunya? Ini Ali. Okay. Ini Mah. Dia ini Mi. Okay. Jadi Ali kahwin dengan Mah. Okay. Ali juga kahwin dengan Mi. Jadi Ali kahwin dua. Okay. Siapakah laki sepunya bagi Mah dan Mi? Ah, macam itulah. Faham? Ah, sepunya maknanya kepunyaan kedua-duanya. Kepunyaan kedua-duanya. Okey? Mah dan Mi adalah Mah dan Mi adalah madu. Salah. Madu. Madu. Siapa suka pinjam kawan dia punya pensel, pinjam kawan, insyaAllah lah. Jadi madu. Gitu. Ha. Suka kongsi barang kan? Oh, bawa sendiri lah. Eh, boleh. Okey, jadi sepunya ni kamu dah tahu maksudnya. Faktor ni dah belajar belum? Dah. Okey. Saya tulis nombornya 18. Jadi saya nak kamu senaraikan faktor bagi 18. Lelaki. Lelaki. Satu. Ha. Sini. Ha, cepat. Cepatlah. Faktor bagi 18. Tulislah semua. Kan nama mikirnya tu. Cik kan buat macam ni. Satu kali 18. Dua kali 9. Tiga dia. Tiga kali berapa? Tiga kali 6. Empat kali 2, 18. Oh, bagus. Mana kamu belajar? Okay. Ada lagi? 3 kali 6 tak sama dengan anak 3. Okey, ha, duduk. Okey, jadi kamu akan letakkan. Buat macam ni. Lepas tu kamu letakkan 6, 9, 18. Ini padamlah. Okey, itu adalah faktor sepunya bagi faktor bagi 18. Apakah faktor bagi 24? Buat kat sini pula. Serang, perempuan. Perempuan. Satu. Apa kesusahnya? Bukannya tak ajar. Ke depan. Satu. Dua. Tiga. Ha, kamu yang kamu jeling sini. Kamulah. Kamu jeling sini. Sini. Ha, sekarang ni saya letak ni. Saya panggil dia. Siapa tunduk yang itu saya panggil. Dongak pun saya panggil. Kamu nak ni. Tak payah nak nyuruk.
Faktor bagi 24. 1 2 3 6. Lagi? Dua belas. Ada lagi? Saya kan ajar kamu. Satu kali 24, 24. Dua kali, dua kali, dua kali 12, 24. Tiga kali 8, 24. Empat kali 6, 24. Haa, kan senang macam tu. Lepas itu salin balik sini. 6 8 12 24. Ha, jadi ada banyak lah. Ha, yang ni padam. Kan tak ada nak terfikir-fikir. Fikir-fikir. Faham tak? Saya dah tunjukkan cara yang mudah kat depan ni. Kamu masih lagi buat benda yang susah. Bak kata orang pendek kata tak mau dengar cakap, tak mau dengar diajar. Ha. Dah diajar tak mau dengar. Nampak tak senang saya buat? Ada tak pernah saya mikir kopi tu macam pandai sangat fikir kat kepala otak tu tulis. Kan? Betul tak? Betul ke tak? Max. Ha. Cuba saya ajar matematik kat kamu, saya cakap je, tak payah tulis, saya cakap. Faktor ialah itu, 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 itu. Ha, faham? Itu sebab saya suruh buat. Saya tunjuk tu ikut. Bukan susah pun ikut. Ha, okay. Sekarang ni, ini adalah yang warna kuning ini adalah faktor bagi 18. Okay, 18. Manakala yang di sebelah kanan ini adalah faktor bagi 24. Soalan saya, apakah faktor sepunya bagi 18 dan 24? Sepunya maknanya sama. Yang sah? Sama. Mana nombor yang sama? Satu. Dua. Dua. Tiga. Enam. Tujuh. Mana datang 18 nya? Jadi? Jadi kesimpulannya faktor sepunya bagi 18 dan 24. Okey, bagi 18 dan 24 ialah 1 2 3 dan 6. Macam tu lah. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okay, kita tengok boleh ke tak boleh.